Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kasih sebut tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. You make me come alive again. Oh, you make me come alive. Come on, everybody, shout it out, say, oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you, I praise you. Singing and lift it up your name. You keep on loving me, and you cause my heart to say, you make me come alive again. Yes, you make me come alive again. Come on, everybody, shout, everybody. Oh, this is the moment. I praise you. Sungguh Tuhan kita baik, selama-lamanya Dia baik. Kebangkitan Tuhan membuat kita semua beroleh kehidupan yang baru. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Rajaku hidup
namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Pencipta dulu ke dunia menyelamatkan umat manusia, segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Rajaku hidup dalam pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on, let's show. Kepada Tuhan kita Yesus, Dia karuniakan nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa dan nama yang perolehnya, kita peroleh pengharapan dan kehidupan yang baru. Yang setuju katakan amin dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Jesus, we worship. You are the Word at the beginning, one without the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in You are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, You brought heaven down.
great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus, what a wonderful name it is. The name of Jesus, name above all names. So wonderful, so powerful. Death could not hold you, the filter before you. You silenced the voice of sin and grain. Heavens are roaring of your glory, for you are raised to life. Come on, say you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Hallelujah.
his power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Sama-sama katakan, there is power. There is power in the name of Jesus. Don't you believe in your life, church? There is power in the name. Come on, sing it out loud. There is power. Break every chain. Selamat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Thank you for joining in. Saya selalu percaya dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Mari tetap beriman bahwa ini semua akan segera berlalu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hari ini baru ikutan online service kita, nah kalian dapat mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family. Dan bagi saudara sekalian yang memerlukan bantuan doa, Anda dapat klik link prayer request yang ada di description box di bawah ini. Dan jangan lupa selama masa physical distancing ini, kita berlive group di rumah masing-masing ya melalui aplikasi Zoom. Dan bagi kalian yang belum terdaftar dengan live group, Anda bisa mendapatkan informasinya di nomor gereja atau DM di Instagram New Life Indonesia. Nah sekarang waktunya persembahan, saya akan pandu kalian dari sini ya. Di bawah ini Anda dapat melihat barcode OVO dan nomor rekening gereja New Life Church. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menjaga, menyertai, dan memberkati setiap kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami hendak memberikan sedikit dari yang kami punya, biarlah persembahan ini bisa menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu. Thank you Jesus, haleluya, amin. New Life Church peduli COVID-19. Mari kita bergandeng tangan membantu mereka yang ada di sekitar kita. Salurkan donasi Anda melalui rekening gereja di BCA 468-384-3655. Dan jangan lupa tambahkan angka 555 di nominal paling belakang. Dan minggu depan, tanggal 19 April, our online service akan dilayani oleh Pastor Dennis Daniel. Saya yakin Anda dan saya pasti diberkati. Sekian info minggu ini. Mari kita menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Pakailah masker jika Anda harus berpergian keluar rumah. Jangan takut sebab Tuhan selalu beserta kita. See you next week and God bless you. Wow, seneng ketemu lagi
dengan semua jemaat New Life Church. Sebelumnya kita kasih dulu tepuk tangan buat semua yang melayani, ya, praise and worship team, multimedia, ya, semua production team, lighting yang melayani online service ini sudah yang keempat kalinya di minggu ini. Oh, kelima kalinya dengan yang Jumat Agung kemarin. Ayo kasih tepuk tangan lebih meriah lagi. Come on guys, come on, come on. Haleluya, haleluya. Dan saya juga hari ini mau mengucapkan selamat Paskah, Happy Passover, buat semua jemaat New Life Church yang saya kasihi, yang saya selalu doakan, yang selalu saya sayangi. Dan untuk semua yang menonton, yang bukan jemaat sekalipun, hadirat Tuhan tidak terlekang oleh jarak ruang dan waktu, dan Anda semua dikasihi oleh Tuhan. Happy Passover, ya. Sebelum firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Engkau hadir, dan Engkau hadir di setiap rumah-rumah, dan juga setiap yang menonton, keluarga-keluarga yang saat ini sedang duduk di sofa-sofa, ya, saya berdoa supaya mereka semua konsentrasi, dan di hari Paskah ini mereka tahu bahwa the good news, the gospel, Injil, berita baik, itu penuh dengan kuasa, kasih, dan sukacita. Aku lepaskan berkat dan damai sejahtera-Mu di hari Paskah ini untuk setiap yang menonton di dalam nama Yesus. Yang percaya sudah ditebus, sama-sama katakan amin. Wow. Anda diberkati dengan kebaktian Jumat Agung kemarin. Haleluya. Yang diberkati katakan, woo, come on. Yang diberkati katakan, haleluya. Saya percaya Anda pasti diberkati kemarin dari message oleh our beloved Pastor Carsten. Dan seperti minggu lalu saya sudah berkhotbah. Ingat apa khotbah saya minggu lalu? Siapa yang ingat? Kurang keras suaranya, mana suaranya? Come on. Apa khotbah saya minggu lalu? The 12 spies. Saya berkhotbah tentang 12 pengintai dan saya janjikan saya akan lanjutkan, ya. Jadi minggu lalu seri yang pertama. Jadi hari ini judul khotbah saya adalah The 12 Spies Part 2, part yang kedua. Siapa yang masih ingat cerita tentang 12 pengintai? Katakan amin. Minggu lalu saya sudah bacakan dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 16 yang Anda sebagai pembukanya. Ada yang belum dengar khotbahnya, Anda harus dengar, ya, karena online service ini terus di-upload, ya. Setelah jam 10 ini kita kebaktian, Anda bisa terus temukan di YouTube kami, New Life Indonesia, ya. Search di internet, di YouTube, dan Anda akan bisa dengarkan online-online service yang sebelumnya, juga especially yang minggu lalu, part 1-nya. Jadi saya nggak akan ulang, tetapi Anda baca background-nya. Anda yang belum baca, nanti baca lagi dari Bilangan 13, ayat 1-16, di mana 12 pengintai itu disebutkan satu persatu namanya. Dan 4 poin, ya, 2 poin minggu lalu. Masih ingat poin yang pertama apa? Apa yang membedakan 10 pengintai dengan 2, yaitu Yosua dan Kaleb? Totalnya 12 kan? Tapi 10 dan 2 beda, ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok life group yang berbeda. Yang satu yang pesimis, yang satu yang belum mengalami Paskah, yang satu yang belum mengalami kebangkitan Yesus. Ya, yang 2, Yosua dan Kaleb, ini benar-benar sudah mengalami Kristus. Anda masih ingat poin yang pertama? Yang membedakan Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai lainnya adalah yang ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka kenal Tuhan. Mereka kenal Tuhan yang mereka sembah. Mereka beriman kepada Tuhan yang mereka sembah. Ya, Tuhan Yesus, Allah Israel, Yahweh, Tuhan yang hidup. Yang kedua, perspektif dan pandangan yang berbeda. Masih ingat ya, 2 poin yang kemarin. Saya lanjutkan, poin yang ketiga. Yang membedakan 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb. Yang ketiga adalah apa? Ya, Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang optimis dan positif. Sama-sama katakan dengan suara yang keras dengan saya, optimis. Ayo, mana orang-orang yang optimis? Lebih keras lagi katakan optimis. Dan positif. Positif, ya. Orang Surabaya atau orang Betawi ngomongnya ada yang positif gitu ya. Tapi bukan positif, tapi positif seperti cross. Hari ini kita merayakan Paskah, ya, kebangkitan Yesus. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana pesimisnya 10 pengintai. Mereka enggak punya Tuhan, mereka enggak kenal Tuhan, ya. 10 pengintai di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Dikatakan seperti ini. Seperti minggu lalu saya katakan, mereka melihat tanah yang sama, yaitu tanah Kanaan. Mereka mengintai tanah yang sama. Mereka pergi di waktu yang sama, mereka mungkin bawa bekal yang sama, makan nasi juga. Ya, tetapi urapannya berbeda karena yang 2 ada Tuhan, yang 10 enggak, ya. Sekarang kita baca sama-sama. Mulai ayat 31, ya, Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita."
Mungkin ada sebagian Anda yang melihat COVID-19 lebih kuat daripada Anda. Anda harus tahu, Yesus Kristus yang ada di dalammu lebih kuat daripada apapun juga. Amin. Jangan takut. Sekali lagi katakan kanan-kiri, jangan takut. Ayat 32, kita baca sama-sama yuk. Semuanya ikuti saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, katakan ngeri ya. Kita lihat waktu itu para pengintai melihat bahwa penduduk di tanah Kanaan waktu itu adalah kanibal. Mereka makan orang gitu ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat orang yang gak punya Tuhan, gak kenal Tuhan, selalu pesimis, negatif, gosip. Bahkan hari-hari ini orang suka sekali gosip, suka sekali info yang menegangkan. Baca hal-hal yang membuat adrenalin itu tinggi, disebarluaskan. Tapi ini Life Church berbeda, karena Anda seperti Yosua dan Caleb. Sebelum lanjut, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ini. Apa sih arti nama Yosua? Yosua arti namanya adalah God is my salvation. Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah juru selamatku. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan lucunya apa arti nama Caleb? Caleb arti namanya adalah faithful, setia. Arti lainnya ada yang gak enak juga sih, arti nama Caleb itu adalah dog. Dog faithful. Maaf, dog, benar-benar doggy. Tapi kenapa dia bisa jadi orang yang faithful? Bukan dia adalah orang yang mungkin dilihat dunia underdog. Caleb ini mungkin dilihat sebelum dia kenal Tuhan, dia gak punya potensi apa-apa. Mungkin Anda merasa Anda underdog. Anda merasa Anda cadangan. Anda mungkin, saya gak tahu kenapa bisa rasa ini, di hari Paskah ini ada beberapa anak-anak muda yang juga menonton. Anda merasa bahkan sebagai anak ini nomor dua kan. Jangan takut. Caleb bin Yefune. Itulah Anda. Anda adalah orang yang strong. Anda adalah orang yang perkasa. Anda adalah orang yang diurapi. Karena Anda bukan underdog. Tapi Tuhan melihat Anda seperti Caleb. Faithful one. Seperti Yosua. God is my salvation. Tuhan adalah penyelamatku. Nah sekarang kita lihat. Reaksi Yosua dan Caleb. Ketika mereka melihat tanah Kanaan, tanah yang diintai. Mereka dua adalah orang yang optimis dan positif. Bilangan 13 ayat 30. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Saya harap bahwa Anda bukan cuma pegang iPhone, tapi Anda tetap ya punya Alkitab yang seperti ini. Firman Tuhan dekat di mulut kita. Yang manual penting, Anda bisa garisin, Anda bisa kasih tanggal apa yang menjadi rema bagi Anda hari ini. Kita baca sama-sama, Bilangan 13 ayat 30. 1, 2, 3. Kemudian Caleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Di tengah-tengah kegaduhan, seperti minggu lalu saya katakan, malah Caleb mententramkan. Anda harusnya menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Anda harusnya menjadi bintang yang bersinar. Seperti ada lagu berkata, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Na-na-na-na-na-na-na. Tahu ingat lagu itu? Ya, membuktikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Ku ingin hidup selalu bercahaya bagi kemuliaannya. Saya berdoa Anda jadi bintang-bintang itu. Seperti Yosua dan Caleb. Di tengah-tengah wabah COVID, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kepanikan. Seperti lagu ini berkata, aku bahkan bercahaya di tengah bintang-bintang. Katakan kanan kiri sekali lagi, kamulah bintangnya Tuhan. Wow. Wow, dan sebarkan kabar baik ini bagi mereka yang belum nonton online service. Anda kasih tahu untuk mereka tune in. Bukan untuk melihat saya atau melihat pelayanan kami. Tapi untuk melihat Kristus. Yaitu bintang yang agung, gembala yang agung itu. Ya, lihat, Yosua dan Caleb berkata, mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya,
tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di dalam Tuhan bukan ada mudah-mudahan. Di hari Paskah ini, ketika kita ketemu Kristus, berjumpa sekali lagi dengan Kristus, kita gak akan cuma berpikir dan pikiran kita selalu mudah-mudahan nanti ekonomi membaik. Mudah-mudahan nanti Tuhan pulihkan aku. No, 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 no. Yang ada adalah kepastian firman-Nya ya dan amin. Janji Tuhan itu mutlak dan digenapi dalam setiap kehidupan Anda. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Dan kita lihat sekarang Bilangan 14 ayat 6-8. Sikap Yosua dan Kaleb, karakter Yosua dan Kaleb yang pemberani bukan berasal dari dirinya sendiri. Bahkan kebaikan kita pun, kebenaran kita pun bukan berasal dari diri kita. Makanya kenapa Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di hari Paskah ini kita mesti tahu, tanpa Yesus tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Tanpa Yesus mati bagi kita dan bangkit bagi kita, gak ada namanya kekudusan, gak ada yang namanya kemenangan. Tapi segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang terhormat, segala sesuatu yang dahsyat, yang kudus, yang suci, hanya berasal dari atas. Seperti minggu lalu saya katakan, pikirkanlah apa yang ada di atas. Lihatlah dari cara pandang Tuhan, melihat dari atas. Kekekalan, everlasting life. Anda mesti tahu hadiah yang terbesar yang Anda sudah punya hari ini adalah Kristus. Makanya kenapa Kristus, Paulus berkata, Kristus itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Ya, lihat saat ini apa yang sikap dari Yosua dan Kaleb. Ya, Bilangan 14 ayat 6-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. See? 10 pengintai yang tidak punya Tuhan melihat negeri itu menakutkan, scary, banyak tantangan, orang-orang enak, raksasa yang besar. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang, wow, negeri itu luar biasa. Kalau punya Tuhan, pandangannya pasti berbeda. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini ngomong soal kasih karunia Tuhan. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Hari ini mungkin Anda berkata, Pastor, aku gak ada harapan dasar untuk berharap. Aku gak punya iman lagi, aku gak bisa percaya lagi di tengah-tengah wabah COVID ini. Aku gak tahu keuangan nanti bakal gimana. Aku gak tahu keadaan ekonomi akan pulih atau tidak. Aku gak tahu bagaimana keamanan negara, keamanan dunia ini. Anda jangan kaget dan Anda jangan berpikir sesuatu yang melebih-lebihkan tentang wabah ini. Ya, saya tahu ini memang salah satu tanda akhir zaman. Tapi Anda jangan lupa bahwa tanda zaman sudah terjadi dari ratusan tahun yang lalu. Bahkan tahun 1800, tahun 1900 sekian, saya lupa tepatnya kapan, ada Spanish flu, wabah Spanish flu yang jauh lebih dahsyat. Ada korbannya jutaan orang, ya, dan wabah-wabah lainnya. Tahun 1948, Israel kembali menjadi sebuah bangsa. Itu juga adalah tanda akhir zaman. Jadi Anda juga jangan melebih-lebihkan. Hari-hari ini bahkan ada orang yang teks, WA, upload di YouTube. Waduh, sangkakala yang pertama berbunyi, wacawan ditumpahkan. Sebelum itu semua terjadi, sudah terjadi yang namanya pengangkatan. Justru Anda mesti bangga punya Yesus. Rapture akan terjadi terlebih dahulu, ya. Jadi hari-hari ini juga perhatikan apa yang Anda dengar. Banyak berita miring, bahkan orang yang mengaku nabinya Tuhan, tapi mereka nabi palsu. Orang yang mengaku hamba Tuhan, memberikan pengajaran palsu. Dengarkan setiap pengajaran yang hanya mengarah kepada Kristus, yang membawa damai sejahtera dan membuat Anda bertobat semakin dekat sama Tuhan. Itu yang harus Anda dengarkan, ya. So, saya berdoa Anda menjadi orang optimis dan positif. Dalam keadaan apa, Pastor? Kalau Anda punya Tuhan, Anda pasti bisa jadi orang yang optimis dan positif di dalam setiap keadaan. Walaupun Anda belum melihat janji Tuhan digenapi. Saya punya kesaksian bahwa di hari Paskah ini saya selalu ingat bagaimana Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Seperti banyak dari Anda tahu bahwa saya bukan anak pendeta. Papa mama saya bukan hamba Tuhan. Mereka orang-orang yang ada di marketplace. Papa saya businessman, mama saya businesswoman.
Tetapi papa saya dan mama saya adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Saya masih ingat, ya tahun 2000 waktu itu saya masih sekolah di Australia. Kalau kita punya Tuhan, kita akan melihat masalah itu dengan pandangan yang berbeda. Dan justru waktu itu, waktu tahun sekitar tahun 2000 sekian, ya 2000 awal, saya SMA, college, lalu saya sekolah university. Sebelum saya lulus, saya menerima panggilan untuk saya juga sekolah Alkitab. Jadi saya ambil music university, ya saya sekolah musik, dan at the same time saya juga ambil sekolah Alkitab. Ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, singkat cerita, keluarga kami waktu itu mengalami sebuah tantangan di Indonesia. Ya, jadi papa saya waktu itu, seperti Anda tahu, papa saya developer. Ya, dia orang yang dikasih talenta Tuhan untuk mengembangkan bakatnya di marketplace dalam bidang properti. Saya masih ingat tahun itu, salah satu proyek papa saya pernah saksikan ini, tapi mungkin ada yang belum pernah dengar. Tapi saya saksikan sekali lagi di hari Paskah ini, supaya Anda tahu optimis dan positif itu dalam setiap keadaan. Saya masih ingat waktu itu salah satu proyek yang papa saya bangun adalah pembangunan proyek ruko di sebuah tempat, di mana beliau bangun ruko yang cukup bagus, ya, dan itu kompleks, jadi kompleks ruko yang cukup bagus. Dan tiba-tiba tidak tahu ada orang yang iri karena orang tersebut punya properti di belakang persis properti kami. Singkat cerita, izinnya diganggu, ya, dan benar dijadikan salah. Semua IMP jelas, semua sudah keluar izinnya dan sudah berdiri, kompleks rukonya sudah laku semua, tapi bisa dituntut dengan dalih yang macam-macam dan ketidakbenaran. Dan singkat cerita, waktu itu dalam satu hari, ya setelah dibangun beberapa tahun ruko itu, dalam satu hari masuk di TV-TV lokal dan nasional, dirobohkan sampai menjadi puing-puing. Bahkan ayah saya diancam ini dan itu untuk sesuatu yang jelas-jelas tidak benar. Saya masih ingat waktu itu saya kaget sekali, saya pengen pulang ke Indonesia. Saya ngerasa waktu saya menerima panggilan jadi hamba Tuhan, kok malah saya mesti lihat papa saya punya tantangan seperti ini. Tapi kita mesti tahu di balik segala masalah itu ada kemuliaan, ya. Lain kalau masalah itu Anda pikir sendiri, ya Anda perlu bertobat. Tapi kalau masalah itu tidak Anda pikir sendiri, Anda mesti tahu bahwa selalu ada kemuliaan lebih besar. Dan saya masih ingat waktu itu saya belajar dari iman ayah saya. Ayah saya telepon saya, dia benar-benar menunjukkan karakter Yosua dan Kaleb. Dia tidak mengutuk, dia tidak marah, dia tidak emosi dengan segenap tuduhan dan kerugian yang waktu itu dia harus terima. Tetapi dia hanya ucapkan satu kata. Di telepon di mana dia di Surabaya, saya di Sydney waktu itu, ayah saya ngomong gini, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, tidak apa-apa, papa kuat karena ada Yesus. Segala tuduhan dan segala senjata yang ditempa atas kita, atas papa, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Papa berkati setiap orang yang mereka menganggap kita musuh. Papa berkati mereka, papa berkati mereka. Saya cuma bisa teteskan air mata dan berkata, saya melihat bahwa Tuhan saya hidup di dalam hidup orang tua saya, di dalam hati ayah saya waktu itu. Dan waktu itu saya mengambil keputusan untuk juga melepaskan pengampunan atas kasus, atas tuduhan, atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang cuma mau mengambil tanah tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa tahun proses, yang awalnya lawan, mungkin di hari Paskah ini, Anda merasa bahwa Anda punya lawan, lepaskan pengampunan. Dan yang menjadi lawan itu, singkat cerita, dia datang kepada ayah saya, sungkem-sungkem, paikui-paikui, minta maaf karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan ngajak damai dan ini dan itu, dan dia bahkan berkata dia bukan orang Kristen. Tapi saya masih ingat, orang tersebut ngomong sama papa saya benar-benar bangga melihat orang Kristen seperti Anda. Karena Anda tidak benci kepada saya yang telah merugikan dan telah membuat hidup Anda waktu itu sengsara. Tapi saya minta ampun. Saya gak perlu ceritakan bagaimana terjadinya perdamaian tersebut. Intinya akhirnya lawan menjadi kawan. Dan akhirnya papa saya tuntun orang itu untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Di hari pasca ini, Tuhan mau katakan bahkan Tuhan akan pakai lawanmu seperti Yosua dan Kaleb melihat banyak lawan di tanah Kanaan waktu itu. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ketika Tuhan bilang di hari pasca ini, aku menyertai engkau, itu artinya kadang-kadang Anda juga melewati badai. Ketika ikut Yesus, Tuhan gak pernah berjanji gak akan ada badai sama sekali. Tetapi ketika ikut Yesus, Tuhan berjanji di tengah-tengah badai, Tuhan akan menuntun tanganmu dengan tangan kanannya, dan Anda akan berjalan di atas badai, dan Anda akan keluar menjadi lebih dari pemenang. Katakan haleluya, sekali lagi katakan haleluya lebih keras lagi. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan di hari Paskah ini. Bangkit di Life Church, bangkit semua yang menonton online dimanapun Anda berada. Aku lepaskan urapan Tuhan di dalam nama Yesus, supaya di hari Paskah ini Anda punya mental seperti Kristus, tegas tapi lemah lembut, dan Anda maju dalam kemenangan. Poin yang keempat, poin yang terakhir. Kalau Anda punya Tuhan, seperti Yosua dan Kaleb ini, Anda akan keluar lebih dari pemenang. Seperti Anda tahu lagunya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sama-sama katakan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ada ayat yang dikatakan, kalau dia di pihak kita. Tapi Anda berkata, aku gak merasa Allah di pihakku, Pastor. Karena aku berbuat dosa kemarin, aku bohong, aku banyak melakukan kesalahan. Tapi Anda harus tahu, seperti minggu lalu saya katakan, seperti Pastor Kasen kemarin katakan di Jumat Agung, dia itu adalah imam besar. Yesus Kristus turut merasakan penderitaan kita. Dia juga dicobai 2000 tahun yang lalu ketika dia menjadi manusia. Tetapi bedanya dia gak berbuat dosa. Dia itu blameless, dia itu tidak bercacat dan tidak bercela, dan dia hidup dalam kita. Makanya kenapa sampai hari ini posisi kita secure di hadapan Allah Bapa di sorga. Posisi kita adalah orang-orang benar, katakan orang-orang benar. Sama-sama lebih keras saya katakan orang-orang benar. Orang-orang yang ditebus, bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya, betul? Katakan kanan kiri, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Tahu lagu ini ya? Sama-sama katakan. Diberikan kepada kita. Sama-sama katakan. Semua anugerahnya bagi kita. Jika kita, bila kita dipakainya. Amin, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang. Kita lihat orang-orang ini. Yang pertama kita lihat dulu si Kaleb ya. Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Dikatakan seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi 45 tahun setelah dia mengintai tanah Kanaan. Lihat, orang yang lebih dari pemenang itu adalah orang yang tahan uji, orang yang sabar, orang yang tinggal dalam waktunya Tuhan. Dan dikatakan, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Wow, 85 tahun. Kalau kita bayangkan 85 tahun itu, ya kita kebanyakan orang itu udah rambutnya putih semua, jalannya mungkin kayak gini gitu ya. Kita lihat mungkin udah gak terlalu prima. Tapi lihat, itu orang dunia. Tapi kalau Anda, saya berdoa Anda kuat seperti Kaleb. Dan dikatakan, pada waktu dia usia berapa? 85 tahun. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Wow, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangkan umur 85 tahun, matanya masih jelas, tubuhnya kuat, sehat, dan bahkan dia berkata, kekuatanku masih sama ketika aku umur 40 tahun. Itulah orang-orang yang punya Tuhan. Saya berdoa hari di hari Paskah, Anda tahu, God will renew your youth. Anda akan diperbarui kemudaannya, akan diremajakan oleh Tuhan. Bukan hanya secara batin, tapi secara fisik. Terima itu di dalam nama Yesus. Dan saat ini di hari Paskah ini, saya juga berdoa saat ini, sekarang juga, untuk Anda mengalami kesembuhan. Saya merasakan ada urapan kesembuhan yang sungguh-sungguh nyata
Dan hari ini, saat ini, sekarang juga, Anda yang punya sakit penyakit apapun, taruh di bagian yang sakit. Saat ini saya mau berdoa bagi Anda. Aku cabut saat ini. Bukan hanya kekhawatiran, tapi penyakit secara fisik. Tuhan katakan Tuhan mau sembuhkan Anda secara fisik. Saat ini terima kesembuhan, terima urapan Tuhan. Terima saat ini hadiah kesembuhan itu. Terima mujizatnya saat ini. Dan aku perkatakan kepada ginjal, saya melihat ada yang saat ini saya terasakan, ada yang kreatinnya tinggi, lebih dari 4. Saat ini kembali normal di dalam nama Yesus. Ada yang alergi dan gak sembuh-sembuh. Saat ini saya perkatakan, di dalam nama Yesus, setiap alergi aku tolak. In Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus, keluar. Setiap tumor saat ini, keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan terima kesembuhan, terima kesembuhan. Kirama shikana daraba. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan ilahi saat ini. Sesuatu sedang terjadi saat ini. Biarkan Tuhan intervensi saat ini. Saya tahu sesuatu sedang terjadi saat ini. Orama shikana daraba tukuria ramas. Terima kesembuhan. Aku menteraikan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuat seperti Kaleb. Itu kehendak Tuhan. Demikianlah kekuatanku sekarang. Sama seperti ketika aku umur 40 tahun. Saya berdoa di hari Paskah ini Anda terima. Janji Tuhan, umur yang panjang, kesehatan, kelimpahan. Di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Dan kita lihat sekarang Yosua. Di hari tua Yosua, Yosua 14, ayat 13 sampai 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepada Kaleb menjadi milik pusakanya. Umur, di mana umurnya lanjut, Yosua tetap punya hikmat dan punya kecerdasan yang luar biasa. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Wow. Yang terakhir sekarang kita lihat orang yang lebih dari pemenang. Musa. Ulangan 34 ayat 7. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Siap? Are you ready? Semua yang lebih dari pemenang katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Umur berapa? 120 tahun. Matanya belum kabur. Translation lain berkata matanya masih cemerlang sempurna dan kekuatan yang prima dan tidak hilang. Wow. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang, dipelihara Tuhan. Kalau Tuhan tahu bagaimana menghiasi bunga bakung yang di lembah dan Tuhan tahu memberi makan burung pipit yang di udara. Tuhan itu sanggup memelihara Anda. Di tengah-tengah wabah COVID, pandemik ini akan segera berlalu. Dan ketahuilah, Tuhan pegang kendali. Itu adalah janji yang ya dan amin. Dia tidak pernah tertidur. Tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga Anda. Mari di hari Paskah ini, kita sekali lagi menikmati perjamuan kudus. Siapkan perjamuan kudus di rumah Anda. Bawa 4 poin ini pulang. Catat baik-baik. The 12 spies dari minggu lalu. Dan seri yang kedua minggu ini. Yang pertama, Yosua dan Kaleb memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, kalau orang punya Tuhan dalam hidup mereka, mereka akan punya perspektif dan pandangan yang berbeda. Karena ada Yesus. Yang ketiga, Yosua dan Kaleb adalah orang yang optimis dan positif dalam setiap keadaan. Yang keempat, Yosua dan Kaleb lebih dari pemenang. Ya, lebih dari pemenang. Haleluya. Mari saat ini, kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Nama Yesus berkuasa. Amin. Saya percaya Anda semua sudah siapkan perjamuan di rumah. Saat ini angkat roti tinggi. Bagi semua yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda boleh ikut perjamuan kudus. Ya, angkat roti tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di hari Paskah ini 2000 tahun yang lalu, Kau memperhatikan setiap orang, setiap kami, bahkan Engkau memperhatikan satu orang yang namanya Maria Magdalena. Setiap kami berharga Tuhan. Itu pewahyuan sebagai anak Tuhan yang tertinggi adalah kami selalu dikasih, kami selalu diberkati, kami selalu dilimpahi, kami selalu dilindungi oleh kasih karuniamu. Dan kami percaya saat ini melalui roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Sudah membawa setiap kemenangan, kesembuhan, kelimpahan, segala sesuatu yang kami butuhkan hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami makan dengan iman. Amin. Haleluya. Haleluya.
Mari saat ini, kalau Anda ada anggur di rumah, Anda boleh pakai air putih. It's okay. Yang penting bukan medianya, tapi Yesusnya. Mari kita angkat anggur di sebelah tangan kanan kita, atau air di sebelah tangan kanan kita. Kami menyanjungmu Yesus lebih daripada segalanya. 2000 tahun yang lalu engkau telah mencurahkan darahmu sampai titik darah yang penghabisan. Tidak ada sisa lagi darah itu. Karena engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur di hari Paskah ini. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Kami penuh dengan kemenangan. Dan kami yakin anggur yang kami angkat di sebelah tangan kanan kami adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Yang telah membeli hidup kami, membayar segala dosa kami, menghapus segala kutuk. Kami terima kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima segala kelimpahan saat di hari Paskah ini. Terimalah kebangkitan, kemenangan, revival kebangunan rohani. Kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum hari ini kita mengakhiri online service ini, saya nanti akan memuji Tuhan satu lagu. Sama-sama kita menyanyi. Lalu saya akan doa berkat bagi Anda. In Jesus name. Di hari Paskah ini saya ingin mempersembahkan lagu ini buat Tuhan Yesus dan untuk semuanya yang menonton. Lagu ini saya ciptakan sekitar tahun 2000-an ya. Lagu ini judulnya Kerinduanku. Saya berdoa supaya kerinduan kita di hari Paskah ini hanyalah untuk memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Saya minta semuanya ikut nyanyi sama-sama dengan saya. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan, keinginanku selalu senangkan hati-Mu, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu Yesusku yang ada mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu, Bapa-Ku, Raja-Ku, Engkaulah segalanya bagiku. Sama-sama katakan, tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Dengan segenap hatiku, ku menyembah-Mu selalu, aku menyembah-Mu Yesusku yang ada di tahta mulia.
aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, Bapaku, Rajaku, Engkaulah segalanya. Bapaku, Rajaku, Engkaulah segalanya. Bapaku, Rajaku, Engkaulah segalanya bagiku. Dan saat ini saya berdoa untuk setiap Anda di hari Paskah ini, untuk menerima berkat yang sempurna. Angkat kedua tanganmu saat ini. Sejenak kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hidup yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu, janji-janji-Mu Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia yang melimpah. Kiramashikana darabatu kuriarabashi. Saat ini sama-sama bersama dengan saya di rumah-rumah kita menyembah Dia, katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, kata Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu saat ini, terimalah berkat Tuhan yang sempurna. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di hari Paskah ini melampaui segala akal dan pikiranmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah segala sesuatu yang Kau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkati di dalam nama Yesus. Terimalah damai sejahtera ini sampai Yesus datang kembali, sampai pengangkatan gereja Tuhan tiba. Engkau terus berkemenangan, berkelimpahan, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you church. See you next week. God bless you. Happy Passover. Hallelujah.